sangat bagus. Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat loh ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking berapa? 149. Tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan 2, tapi saya lihat bisa mengimbangi, dan ini saya kira kita harapkan ini awal kebangkitan persepak bola Indonesia. Sering ditandingkan dengan klub yang punya ranking lebih tinggi dari kita, kayak kemarin dengan Palestina itu di ranking 93, kita bisa menahan 0-0. Kemudian ini dengan Argentina sekali lagi ranking pertama, kita 149, masih hanya kebobolan 2, luar biasa. Artinya ini sebagai sebuah pengalaman besar bagi para pemain, karena kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa, bisa mengimbangi sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita. Sempat deg-degan nggak Pak? Di awal ya, saya takut kebobolan banyak aja. Tapi ternyata bagus. Ya. Ya bagus, itu bagus. Sekali lagi, ranking 1, 149 loh ya. Dan saya kira Pak Ketua PSSI ini akan terus mendatangkan tim besar dari luar, sehingga kita semakin banyak pengalaman. Tim kita semakin banyak berkompetisi, semakin banyak pengalaman. Ada rencana mendatangkan mungkin negara Brasil atau? Tanya ke Ketua PSSI, masa tanya ke Presiden. Jual ke susu satu-satu. Tahun depan kita lihat. Jadi Kaisang gimana perasaan? Ini mendatangkan klub besar seperti ini, apalagi ranking pertama, kan bukan barang yang mudah kalau ketuanya bukan Pak Erick Thohir ya. Ini kita harus ngomong apa adanya ya. Karena saya itu gimana? Jadi pendamping Argentina tadi waktu mau tahu-tahu dampingi. Gimana perasaannya? Dampingi tadi? Yang keras dong? Seneng. No. Mau jadi pemain bola? Nonton terus ini. Kemarin nonton yang apa? Indonesia lawan Korea di Manahan. Indonesia lawan Korea. Sekarang nonton Indonesia lawan Korea. Argentina. Sekarang kan Argentina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.